ya, agar bisa mendampingi anak-anak belajar. Wajib belajar metode. Kesalahan berikutnya, ini kesalahan berikutnya nih. Perhatikan ini catatan dari saya bahwa membaca itu sama dengan membunyikan atau melafalkan. Kalau kita membaca nyaring atau membaca keras itu kan melafalkan ya, melafalkan. Nah, apakah melafalkan bentuk huruf atau bisa suku kata, kata